Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kali ini kita punya pekerjaan untuk penengokan, pengecekan mobil stok dari Garasi Mobil Semarang. Jadi saya dapat info mobil plat H di Bogor bosku. Kita akan tengok unitnya, penasaran kan mobil plat H tapi di Bogor. Jadi ada konsumen saya yang menghubungi saya, Mas Robi ini saya punya mobil plat H, untuk mobil dan merek mobilnya apa, tipe mobilnya apa, saya rahasiakan dulu di awal video biar kalian tambah penasaran. Jadi ceritanya itu punya saya, ada konsumen yang menghubungi saya, Mas Robi saya mau punya mobil plat H nih di Bogor, bisa nggak bantu jualin Mas Robi? Apa sih mobilnya Mas? Oh mobilnya ini. Akhirnya saya tertarik untuk tak beli sendiri untuk stok dari Garasi Mobil Semarang. Buat teman-teman yang penasaran dengan mobil yang akan kita tengok dan akan kita bayar kalau memang masuk, nantikan video ini sampai habis, tonton video ini sampai akhir video. Nanti kalau unit ini sudah kita ambil dan bawa ke Semarang, kita olah dulu hingga nanti siap jual. Setelah siap jual, kita akan bikin video tipis-tipis tentang unit yang akan kita jual nanti bosku. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang mau pakai jasa pencarian mobil bekas atau jasa pencarian mobil second, bisa hubungi WhatsApp nomor yang ada di bawah ini. Apa sih kelebihan dari jasa Garasi Mobil Semarang? Banyak bos. Kita nggak asal jual mobil atau carikan mobil apa adanya ke konsumen, enggak. Kita akan bantu beresin PR-PR-nya dari mobil tersebut. Namanya mobil second, nggak mungkin seistimewa yang mobil baru. Pasti ada PR-nya walaupun itu sedikit. Kalaupun tidak ada PR-nya, Mas Robi, aku minta tolong untuk servicing sekalian. Jadi saya tinggal terima beres. Siap bosku, pokoknya kita itu melayani kalian sepenuh hati dan juga membuat konsumen itu puas. Karena ya ini bentuk-bentuk pelayanan kami. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana pelayanan-pelayanan dari jasa pencarian mobil, bisa tengok video galeri kami tentang pencarian-pencarian mobil second di Garasi Mobil Semarang bosku. Oke begitu, buat teman-teman jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini biar channel ini semakin jaya, dan follow Instagramnya @garasi_smg. Come on, tonton video ini sampai habis, kita akan meluncur ke Kota Bogor. Yuk. Oke bosku, kita sudah sampai di lokasi di Kota Bogor, Kota Hujan. Kita cek unit Swift Matic tipe ST tahun 2009, warna putih favorit bosku, putih mutiara nih bos. Dan saya jauh-jauh ke Kota Bogor dari Semarang tidak boncos menemukan unit yang istimewa bosku, Swift ST 2009 Matic, tangan pertama dari beli baru. Kenapa kok bisa plat H pindah ke Bogor nih? Ternyata basic itu pemilik mobil itu dulu stay di Semarang bos, ketika mobil beli mobil ini dan terus pindah ke Kota Bogor. Terus dengan kondisi mobil ini sangat istimewa dari depan belakang utuh semua, dan cat-catnya pun juga masih banyak yang ori bosku. Ya ada spetan lah beberapa di mobil ini, tapi overall tidak ada yang belang. Terus juga istimewanya mobil ini sudah lengkap dengan berkas-berkasnya bosku, dengan BPKB, faktur, buku manual, buku servis, kunci pun ada dua, lengkap sekali bosku. Dan juga ternyata sama pemilik mobil itu diasuransikan all risk. Di tahun mobil segitu, tahun 2009, diasuransi all risk, berarti memang pemilik mobil itu memang orang berada bos. Dan juga eman dengan mobil yang dimilikinya, dan di perawatan juga rutin di dealer dengan kilometer 100.000 asli, record dealer bosku, dengan kilometer asli 100.000, dengan pemakaian kurang lebih dari 2009 ke 2020 11 tahun tuh 100.000, pemakaian setahun tidak ada 10.000, tuh jarang pakai banget mobilnya bosku. Semuanya overall ketika saya cek itu unit bagus banget, dan juga matic-nya itu sangat responsif dan galak banget bos. Terus kondisi mesin juga overall
enak. Ada PR di beberapa di mobil ini, cuman di bagian komstir aja yang sudah nanti ketika di Semarang saya akan serviskan. Dan juga nanti ketika kami unit ini siap jual, pasti nanti kita juga akan servis dahulu, overall check hingga di PP, hingga dibeli oleh konsumen mobil itu sudah siap pakai, bosku. Ah, ngomongnya agak blebetan ini. Jadi begitu, bos. Dan kalian kalau melihat unit ini, itu setirnya, itu jeruknya, jeruk setirnya itu masih kelihatan banget. Gila, gila, anjay banget. Jauh-jauh ke kota Bogor dari Semarang tidak boncos dan menghasilkan hasil yang memuaskan, bosku. Oke, kita test drive mobil ini, kita coba bagaimana kaki-kaki dari mobil ini overall nyaman atau tidak, senyap atau tidak, atau ada gemblodak-gemblodak di kakinya, bosku. Oke, silakan tonton video ketika kami test drive mobil ini, bosku. Oke, bosku, kalian sudah lihat kan Swift Plat H di Bogor, Matic tahun 2010 tipe ST. Jauh-jauh ke Bogor, alhamdulillah kita mendapatkan unit yang sesuai ekspektasi. Ada PR beberapa, nanti kita nego bagaimana harganya, masuk apa enggak. Kalau cocok, bungkus bawa ke Semarang. Oke, bosku, ini unit Swiftnya yang di belakang yang sudah kita ambil di Bogor. Unit istimewa, tangan pertama dari baru. Jadi rekornya itu mobil ini itu pemilik mobil dulu adalah orang Semarang yang pindah ke Bogor. Jadi dia beli mobil ini dari baru, record service kilometer baru 100.000 record. Setirnya jeruknya tuh masih kenceng. Wah, bener-bener kenceng mobilnya ini. Warna putih mutiara loh, carian orang. Swift ST Matic 2009-10 ini istimewa, bosku. Ya, ini kita berhenti di rest area untuk istirahat, dan setelah ini kita akan meluncur ke Semarang lagi untuk bawa mobil ini ke kandang kita, bosku, di basecamp garasi mobil Semarang. Oke, thank you, tonton video selanjutnya ketika kami nanti review tipis-tipis tentang unit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.